Aku sudah bosan dikhianatin olehmu, Mas. Disakitin serta ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pencari jodoh dan pecinta janda? Apakah masih semangat dalam mencari pendamping hidup? Di video kali ini kita akan membagikan postingan janda cantik yang berprofesi sebagai pengusaha di bidang rumah makan. Untuk kamu yang ingin berkenalan dan serius dengan beliau, marilah kita simak sedikit profilnya. Siapa tahu kamulah jodoh terbaik dan jodoh yang cocok untuk janda pengusaha rumah makan ini. Namun sebelum lanjut ke video ini, alangkah baiknya untuk selalu mendukung channel ini supaya semakin berkembang ke depannya. Tekan like dan tekan subscribe, dan kami doakan semoga Anda yang menekan subscribe selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan dimudahkan segala urusannya. Allahumma amin. Perkenalkan, namanya Bunda Retno, usianya sekarang 37 tahun. Bunda Retno adalah seorang janda. Cara hidup suaminya kabur-kaburan tidak jelas, dan Bunda Retno sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari suaminya. Pekerjaan Bunda Retno sekarang adalah pengusaha di bidang rumah makan. Di channel ini beliau berharap ada laki-laki yang tulus dan ikhlas dan tidak hanya modus. Untuk kriteria, bukan yang kaya ataupun yang tampan, yang terpenting bertanggung jawab. Begitulah ungkap Bunda Retno ini. Jadi bagaimana untuk kamu yang melihat dan mendengarkan video ini, apakah tertarik untuk berkenalan dan ta'aruf dengan beliau? Jika iya, bisa langsung tuliskan nama dan domisili kamu di kolom komentar dengan kata-kata yang sopan, supaya nantinya bisa dilihat dan dibalas oleh Bunda Retno sendiri. Itulah sedikit profil tentang Bunda Retno. Jika ada kesalahan kata dan informasi, kami mohon maaf. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.